Sahabat Angels, ini dia nih saat yang dinanti-nantikan. Sahabat Angels mulai memasak. Memasak untuk lebaran. Oh, ada dua toh? Iya. Oh, gitu. Ini kotak, nanti ini buat yang panjang-panjang. Oh, gitu. Sisanya di sini ya. Oh, gitu. Jadi biar enggak dipegangin, takutnya kan. Iya. Kayak waktu itu. Nah. Jadi tim ini tim penilai, tim penilai. Jadi untuk tim icip-icip. Belum, Zeng. Dinanti-nantikan sahabat Angels mulai memasak. Memasak untuk lebaran. Asem ini. Wah, ini kan ketumbar. Iya. Masakonya mana? Masakku. Ini kayak apa? Cep, bukan yang beli ya, masaknya ayam. Itu ayam. Ini ketumbar. Ini asem. Gula jawa kan saya beli. Coba. Gula jawa di belakang saya. Yang memang bagus terakhir. Enggak, kan ibu itu nyarinya siang dan malam. Kalau mau dimakan, makan aja. Itu, masnya saat ini tidak puasa. Kambing aja punya perasaan, gak punya hati. Masa yang manusia gak punya perasaan. Santan saya mana? Jadi pelit. Santan saja suka sih lebih sulit. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih, Mas Yes. Bawa aja. Ini ada menu apa aja, Bu? Wih, menunya nih, sahabat Angels, ini tuh. Ini buat opor, ada kolok, terus ati, terus ada apa nih, replo. Terus ini udah direbus, tuh ayamnya, waduh. Ini opor ayam. Terus ada ini ada hati kambing buat kulit kambing. Ini ada hati kambing. Terus iga kambingnya lagi di freeze tuh, masih di freeze tuh sampai dijual. Terus bawang merah, bawang putih, terus cabai udah di blender semua. Ini kunyit, daun salam, daun jeruk. Terus itu buat telur balado. Nih, telurnya juga udah siap. Terus ini otak sapi, kita juga mau bikin gulai otak nanti. Ini paru. Kita juga mau buat rendang. Masih di semuanya di freeze tuh. Oh, ini yang saya cari-cari nih. Suka di foto di santan. Ini saat-saat yang indah nih dapat videos. Ini puasa terakhir nih. Tadi pagi saya nggak tidur sampai dengan subuh karena menikmati puasa terakhir. Terus nanti buka puasa, saya mau masak sop iga sapi sama sum-sum tuh. Jadi dikeluarkan nih sop iga sama sum-sum, terus ada sate ayam. Karena nanti kita akan melihat ada fireworks. Menu wajib tuh pasti opor, sambal goreng ati, rendang, kita juga ada rendang, terus ada cumi, kita bikin cumi, cuminya cuma kecil-kecil gitu, baby squid, cumi, terus ada gurame asam manis besok. Tuh, bingung kan, sahabat Angels pasti bingung mau makannya makan apa. Cumi, terus ada bebeknya di woku, pedas. Nah, itu khusus yang bikin itu Bang Boris, itu bikinan Bang Boris, bukan saya tuh. Ada sambal goreng krecek, tapi besok saya nggak bikin sambal goreng krecek. Saya udah bikin 5 menu, 5 atau 6 menu banyak, sahabat Angels. Jadi sambal goreng krecek, saya meminta yang lain untuk membuatnya. Karena kalau saya semuanya bikin, nanti saya nggak nonton firework. Kalau tadi di depan, ini dia nih, depan belakang. Wanita. Di sini masaknya apa, Yu? Di sini cuma rebus-rebus. Ya. Yang masak ini.
Sahabat Angels, pasti banyak yang bertanya kan, karena di beberapa episode, termasuk pas saya bagi-bagi di jalan, biasanya sih ditemenin nih sama Yangti. Ternyata Yangti nggak ada. Jadi kemarin itu ada berita duka, ayah Yangti itu berpulang ke Rahmatullah. Jadi kita juga syok, kita juga kaget. Yangti pun juga kaget karena tidak menyangka, karena paginya sempat datang ke tempat saya, terus tiba-tiba dia kasih info ke saya bahwa dia harus rumah sakit karena kondisi ayahnya yang turun, drop, dan akhirnya dipanggil oleh Maha Kuasa. Jadi saya juga minta doanya dari sahabat Angel semua, semoga almarhum Bapak Jaya Suhana, ayahanda dari Mbak Metahana yang biasa kita sebut Yangti itu, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk Yangti dan keluarga, semoga diberikan ketabahan, keikhlasan, dan kekuatan dalam menghadapi semua ini. Dan saya yakin bahwa sekarang ayahanda sudah tenang, sudah tidak merasakan sakit lagi, dan sudah berada di surga di samping Allah. Yangti, sabar, sabar ya, ikhlas, kuat gitu. Mungkin ini yang terbaik untuk ayahnya. Jadi mohon doanya sahabat Angel semua. Di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan ini ternyata memang ada kabar yang tidak kami sangka-sangka juga. Tapi saya yakin bahwa Yangti dan keluarga semua juga akan kuat, akan sabar, dan akan ikhlas. Itu sahabat Angels. Jadi akhirnya saya menyiapkan ini sendiri, yang biasanya ditemani jadi seorang diri. Tapi pastilah ke depan nanti Yangti udah bergabung lagi sama kita. Pasti kangen kan dengan celotehan-celotehan Yangti. Jadi memang tahun ini bukan hanya ayahanda dari Yangti yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayahanda juga dari tim kita, tim Monikasi Angels juga di tahun ini juga harus berpulang. Ayahanda dari editor kita yang suka kita sebut di channel kita, Mas Yes atau Mas Radit, dan juga Mbak April, itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang sama. Tapi kami yakin itu pasti yang terbaik. Jadi sekarang saya yakin ayahanda mereka semua sudah berada di surga dan sudah tidak merasakan sakit lagi yang dialaminya. Jadi mohon doanya semua sahabat Angels, dan semoga kita besok menghadapi Hari Raya Idul Fitri semuanya hari kemenangan buat kita umat muslim di dunia, bahwa itulah hari kemenangan kita selama kita berpuasa selama 30 hari, oke? Okay? Jadi selamat Hari Raya juga. Persiapannya udah belum? Nih, persiapan saya aja luar biasa. Pasti di sana juga persiapan. Apapun persiapannya, yang penting kita sambut Hari Raya besok dengan hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang ikhlas, kita saling memaafkan, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini, di bulan suci Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 sahabat Angels. Sini, Mbak. Ada itu. Jalannya ke sini, jalannya ke sini. Ya, maaf. Senang gambar. Ya, lihat gambarnya. Maunya dilukis ya? Iya. Udah ada kostumnya berarti. Hah? Ulang tahun udah ada kostumnya deh. Apa? Pelukis. Iya, pelukis dia. Kostumnya ya. Iya, senang seni ya. Mana sih ini? Maggie. Maggie. Habis makan biskuit. Jalan, pengen jalan. Awas tuh. Ces. Itu. Itu siapa? Jangan narik baju, Mbak. No. No, sayang ada ini, sayang. No. Sayang.
Iya sayang. Apa? Nggak apa-apa. Apa? Ini apaan sih? Apa? Masuk terlambat. Kurang tengah ya? Gak bisa sini. Karena alasnya harus sumbing. Hah? Yang di bawah kotak itu alasnya harus sumbing. Kalau di sini? Bukan di rumput sebelah sana. Nah itu kan? Iya. Ini apa? Jakatnya Fitrah anak-anak. Siap. Anak-anak sama saya semua. Siap. Sama ini fidyahnya. Ini apa? Oh ibu. Mami. Mami. Siap. Mami. Siap. Siap. Ya. Persiapan apa nih Pak? Itu mau apa? Firework. Apa? Mengapi. Mengapi. Untuk nanti malam. Malam takbiran. Rata. Kenapa gak sini aja? Kotak itu. Oh ada dua toh? Iya. Oh gitu. Ini kotak, nanti ini buat yang panjang-panjang. Oh gitu. Sisanya di sini nanti. Oh gitu. Jadi biar nggak dipegangin, takutnya kan? Iya. Kayak waktu itu. Ya. Ini banyak. Rata sudah. Kan lurus dari situ tuh. Kalau yang penting nahan di bawahnya dia nahan. Hah? Oh nahan? Ya, yang penting bawahnya nahan dia kan. Ledakannya dia nggak ini nggak ngikut. Nggak. Kalau nggak ngikut ya. Kenapa nggak di ini aja? Oh nanti dilakban. Dilakban aja. Kalau ledakan kan dia nahan yang penting. Iya. Lakbannya ada tuh kemarin nanti. Ada banyak tuh. Si minta Jamil di banyak. Cuma nanti. Ya, kita patang dulu, takut bingung atau terlalu ya, panas. Iya, makanya. Nah. Udah enggak, itu ntar. Udah, itu ntar. Udah, itu ntar. Ini masih agak lurus ke atas. Iya. Di sini remote gitu. Kalau itu kan di... Ada yang dari tiang dari yang longgar kan ini. Iya, mending kan rasa. Kalau yang enggak itu ntar di tiang. Nanti kita alasin lagi Pak, biar yang mental-mental. Ini berapa sih? Berapa shot? 25 shot Pak. 25 ya? Iya. Oh yaudah. Ini yang bareng cung. Gitu kan? Pas waktu acara ibu pakai ini waktu. Iya. Borong nih Mas Tio. Iya, ini persiapan Firefox. Buat malam takbiran. Makan makanannya katanya. Pakai sound mantep ya, pakai sound ya. Pakai sound mantep nih. Ini... belum apa-apa kata babe kalau kurang tambah lagi. Waduh. Kalau perlu pasar asam kan taruh sini. Yang taruh ini aja. Di dalam situ aja nih. Nggak taruh situ. Di situ sama aja sono. Ini nih tempat saya. Ambil koordinasi ke Rina. Rina sekarang lagi ada di Pasar Majestic. Ini puding alpukat. Bapak sudah memantau persiapan kembang api ya. Dia tidak berani kesini sama Daniel, saya tidak berani kesini. Kenapa? Karena baunya udah begini nih, dia nggak berani kesini. Ini aromanya itu dari sini. Ini baru masih ini satu loh, nanti kombinasi sama ini belum dikombinasi, ntar lagi nih saya mau hidupin dulu. Biar kombinasinya syahdu ya. Ini opo. Biar kombinasinya sempurna kan? Tinggal kasih tupat. Enak kan? Tupat jadi gantung tuh. Keliling kampung. Iya. Jadi ada kampung di blok kampungnya. Jadi tupat itu. Ini baru ini loh, Zeng. Baru paru. Paru ini baru paru yang tadi ini. Kambing lagi ini lagi di presto. Kali ini nanti esnya yang buat di situ kopi susu, cakep ya. Hari ini kan soalnya kita ini
Sahabat Angel hari ini kan puasa terakhir, takbiran, jadi agak lebih spesial. Jadi saya mau bikin kopi susu. Jadi nanti pakai es, aduh enak banget. Tinggal susu cairnya mana? Kopi sama susu, jadi es kopi susu yang di situ. Sama ini ada Yakult. Nanti es Yakult yang kayak kita itu loh, di mana, di restoran mana? Chef saya mana mini chef saya, Valeria Agrippina, katanya mau bantu. Terusin tidur. Bu, lo ada lah tidur diterusin. Ini apa nih? Ini opo. Opo tidak tergoda ini. Tapi belum. Dia tim ini, tim penilai. Tim penilai. Terjun lo. Tim icip, icip. Belum, sayang. Tuh, paru. Gila ininya ya. Kamu masih kuat iman, Mbak. Kuat iman, kesini harus kuat iman. Ini buat opo ya? Itu opong, belum dimasukin. Bumbunya kan belum masuk, lagi disiapin. Kita lagi bikin puding. Ini apa nih? Itu gulai, itu ati sapi. Ati sapi ya? Kayak ati kambing, ati sapi. Otak, otak? Otak ini. Oh, ada gulai otak ini. Ini otak. Request berapa ya? Hah? Ini banyak yang request ini. Banyak. Gulai otak, terus ini. Telok, balade telok. Kalau bisa nggak usah sampai malam-malam dan masaknya. Makanya, tapi takutnya yeah. kalau nggak malam, nggak besoknya basi nggak? Ya nggak usah malam sih, ini kan udah mulai dari jam segini. Iya, makanya. Kalau saya punya chef satu lagi melanjutkan tidur. Kayaknya. Aku lagi wewen terus sama Rina. Dia cuma satu ya, cuma satu. Coba ya, kita lihat nih. Sahabat Angels, menu lebaran buat besok. Udah saya tulis semua di sini. Dan gak ada yang kelewat, biasa kan sama gulai kambing, gulai otak, opor ayam, paru bacem, sambal goreng ati. Ini bunda semua nih, sambal goreng krecek mbaknya, rendang sapi, bunda, cumi pete, ada gurami asam manis, besok telur balado, sambal jengkol, bebek manado, 11 macam, sama ketupat, ketupat jadi gini Seng, bakso sama tempe goreng aja. Mereka kan mesti pakai nasi, aku bikin nasi. Sama nasi, ya. Nasi goreng mau gak? Gampang. Gak usah kan udah ada bakso. Nasi goreng ikan itu Trimedan. Enggak usah, kamu enggak usah masak lagi. Udah kamu urusin ini aja lagi. Udah mendingan ini aja. Ini aku nanti bikin ini. Kan ada sop iga tuh. Mana sih Rina? Tapen aja Rina ya. Rina sih arah mau pulang. Nah iya, Pak sini karena aku saat ini enggak ada. Saat ini enggak ada, kalau dia arah pulang. Iya, makanya nanti. Nih, aku bikin iga nih. Ya udah. Tinggal wortelnya mana? Udah ada iga tuh. Enaknya sama tempe goreng, Sayang. Iya. Tapi itu kan nggak banyak iga. Ada sambelnya. Iya. Bakso ya, ini Rina lagi. Ya, bakso sama nasi aja. Nanti lo bakso sama nasi. Pak. Ada nasi nggak? Ada lo, bakso nasi nggak ada. Bakso sama nasi. Oke lah. Dia ke dapur sama Tinja, tambah ribet yang di dapur aja. Tapi ya. Saya mau tempe goreng. Nah, ya, nanti ya. Nah. Dari kemarin saya minta tempe goreng nggak dibikin-bikinin. Mesti langsung kali saya. Hah? Iya. Nah. Tempe tepung itu kan? Oh iya. Iya, goreng tepung ya. Iya. Apa? Request tempe goreng dulu. Simple ya. Karena kan di sini masaknya ribet banget.